Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Senandung Ria. Kali ini akan berbagi info tentang manfaat buah naga untuk kesehatan. Pasti sudah pada tahu apa dan bagaimana bentuk buah naga, bukan? Tapi mungkin belum banyak yang tahu asal buah naga dan kandungan serta manfaatnya untuk kesehatan kita. Simak sampai akhir video, karena manfaat buah naga ternyata luar biasa untuk kesehatan kita loh. Namun sebelum lanjut, jangan lupa dukung Senandung Ria dengan like, komen, subscribe, dan share ya, agar bisa berkembang. Buah naga, atau dikenal juga sebagai pitaya atau dragon fruit, berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko. Buah naga terdapat dalam dua jenis utama, yaitu buah naga merah dengan daging merah tembaga dan buah naga putih dengan daging putih. Sejarah buah naga mencakup fakta bahwa di beberapa negara, buah ini dikenal lebih dari 100 tahun lamanya. Pertama kali, buah ini ditemukan di daerah Mesoamerika, lebih tepatnya di Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Buah naga menjadi penting di Thailand pada tahun 1993 ketika sebuah perusahaan menemukan tiga jenis baru buah naga, membantu mempopulerkan segmen pasar buah naga di Asia dan seluruh dunia. Dari situlah, Indonesia mulai mengenal buah naga dan sekarang menjadi salah satu negara penghasil buah naga terbesar di dunia, diikuti oleh Thailand, Vietnam, dan Kolombia. Buah naga banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis, sehingga cocok untuk ditanam di Indonesia. Sekarang ini, buah naga sangat populer di Asia Tenggara karena kandungan gizinya dan manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh secara umum. Berikut adalah beberapa kandungan nutrisi penting dalam buah naga. 1. Vitamin C. Buah naga mengandung vitamin C yang tinggi yang dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh dan menjaga kesehatan kulit. 2. Vitamin B. Buah naga juga mengandung beberapa vitamin B seperti vitamin B1, B2, dan B3 yang dapat membantu metabolisme energi dalam tubuh. 3. Zat besi. Buah naga mengandung zat besi yang membantu memproduksi sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem peredaran darah. 4. Kalsium. Kandungan kalsium dalam buah naga dapat membantu memperkuat tulang dan gigi. 5. Fosfor. Buah naga juga mengandung fosfor, mineral yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. 6. Antioksidan. Buah naga mengandung senyawa antioksidan seperti beta-karoten, lycopene, dan beta-cyanin yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan mencegah berbagai macam penyakit kronis. 7. Serat. Buah naga juga mengandung serat yang tinggi yang membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengurangi risiko sembelit. Itulah beberapa kandungan penting dalam buah naga. Namun, jangan lupa bahwa jumlah kandungan nutrisi dalam buah naga dapat bervariasi tergantung pada jenis buah naga dan kondisi tanah di mana buah naga ditanam. Berikut manfaat luar biasa buah naga untuk kesehatan. 1. Menjaga kesehatan kulit. Buah naga mengandung banyak antioksidan seperti vitamin C yang membantu melindungi sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. 2. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan serat dalam buah naga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah, sehingga dapat mengurangi risiko penyakit jantung. 3. Menjaga kesehatan pencernaan. Serat dalam buah naga juga membantu mendorong pencernaan dan mengurangi risiko sembelit. 4. Menurunkan risiko kanker. Buah naga mengandung senyawa fitokimia seperti lycopene dan beta-cyanin yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kanker. 5. Menjaga kesehatan mata. Kandungan karotenoid dalam buah naga dapat membantu melindungi mata dari kerusakan akibat sinar ultraviolet dan meningkatkan kesehatan retina.
6. Meningkatkan imunitas tubuh. Buah naga mengandung vitamin C yang tinggi yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 7. Menjaga kesehatan tulang. Kandungan kalsium dan fosfor dalam buah naga dapat membantu memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Itulah beberapa manfaat dari buah naga, namun perlu diingat bahwa efek kesehatan dapat bervariasi tergantung pada jumlah konsumsi dan kondisi kesehatan individu masing-masing. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan dukung terus channel Senandung Ria ya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.